Satu orang dinyatakan hilang akibat terseret arus banjir di pesisir barat Lampung. Tim SAR bersama warga sekitar yang telah berupaya mencari keberadaan korban hingga saat ini belum membuahkan hasil. Selamat Hardi, warga desa Negeri Ratu Tenumbang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, dilaporkan hilang setelah hanyut terseret banjir di sungai setempat. Minggu sore 25 Oktober lalu. Begitu menerima informasi ada korban hanyut terseret banjir, tim gabungan BPBD yang terdiri dari satu tim rescue dibantu dengan warga sekitar melaksanakan pencarian dengan menyisir di sekitar lokasi kejadian menggunakan peralatan SAR air. Luasnya area sungai menjadi kendala tim gabungan menemukan jejak korban. Sebelum kejadian Minggu sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, korban bersama dua kerabatnya dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah dari kebun. Sampai di tengah sungai datang banjir susulan akibat hujan deras. Air meluap semakin tinggi hingga tiga orang tersebut terbawa arus. Dua orang kemudian bisa menyelamatkan diri, namun korban hilang tenggelam. Proses evakuasi kita sudah laksanakan dari kemarin sore dari BPBD Pesisir Barat, dibantu oleh masyarakat, dan alhamdulillah pagi ini kawan-kawan dari Basarnas juga sudah ikut mencari korban, namun sampai saat ini belum kita ketemukan. Dari Pesisir Barat Lampung, Ferry Setiawan, Sabure TV melaporkan.